Ila sekandari qala al-musannif rahimahullah ta'ala nafa'anna Allah bihi wa bi'ulumihi wa bi'ulumikum fi darin amin ila anqal qawmun. Kita hikmah yang ke-249, qawmun tasbiku anwaruhum azkaruhum wa qawmun tasbiku anwaruhum azkaruhum anwaruhum. Jadi ada dua kelompok manusia. Memang di sana ada kelompok yang ketiga, tidak zikir, tidak ada nur. Ada orang, sebuah ini kita masuk kelompok ini, dua ini. Yang pertama adalah qaumun, sekelompok kaum, tasbiku anwaruhum adhkarahum. Jadi nurnya itu telah melampaui daripada zikirnya, mendahului. Ini adalah orang yang oleh Allah subhanahu wa ta'ala telah dipilih untuk menjadi orang yang tiba-tiba sejuk hatinya, kenal Allah, jauh dari maksiat. Ini nur. Nur jangan dianggap cahaya begini, bukan. Nur adalah segala kebaikan itu disebut sebagai nur. Allah menjadikan seseorang itu baik padahal dia belum punya zikir, juga tidak punya banyak amalan, tapi tiba-tiba dipilih oleh Allah. Dan ada orang semacam dipilih oleh Allah, disyaratkan dalam Al-Quran, Allah yajtabi ilai ma yasha. Dia tidak pakai usaha, tiba-tiba dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah. Semoga kita digolongkan ini. Allah yajtabi ilai ma yasha, Allah ambil orang ini, dipilih oleh Allah. Dia tidak punya zikir sebelumnya, cuman begitu Allah menghendaki, Allah memilih orang tersebut, sehingga orang ini punya nur. Nur di dalam hatinya, kenal Allah, kenal kebaikan, punya kasih sayang, susah bermaksiat dan sebagainya. Baru setelah ada nur di dalam hatinya, baru setelah itu akan tumbuh apa nur yang ada di dalam hatinya ini, memancar di seluruh anggota tubuhnya, sehingga setelah itu mereka menjadi orang yang berzikir, memohon kepada Allah, melakukan sholat dan ibadah-ibadah, tapi didahului oleh kesejukan di dalam hatinya. Ini model manusia. Tapi tidak semua orang bisa mendapatkan yang demikian ini. Tapi ada lagi orang yang untuk mencapai tingkat kemuliaan tersebut, untuk mendapatkan nur, kesejukan hati, iman yang kuat, rasa takut bermaksiat, cinta ketaatan, punya kasih sayang kepada sesama, ingin berbakti ke orang tua, mencintai istri dengan tulus, suami dan saudara, kebaikan-kebaikan ini kadang diperoleh dengan melakukan azkar dulu, beribadah. Berusaha kayak begini, kita berusaha, baru Allah beri cahaya. Ini dua model manusia. Ini sebetulnya Ibn Athaillah As-Sakandari ingin mengingatkan, suruh mengingat, kamu di bagian yang mana? Apakah kamu sekarang sudah menjadi orang yang sangat tenang, imanmu kepada Allah sangat kuat, kemudian kamu menjadi ahli ibadah atau belum? Kalau belum, maka sekarang kamu mulai dengan berbanyak zikir, taat, berbuat baik untuk mendapatkan nur. Sehingga ada hamba Allah yang merasakan ibadah itu dari awalnya sudah nikmat sekali, bangun malam enak dan sebagainya, nikmat dulu. Tapi tidak semua orang semacam ini. Barangkali kita ini adalah yang kedua, tidak apa-apa, bagian yang kedua selamat. Tapi bah, mau ngaji susah, berat ini, menyisihkan jadwal ini berat ini, mau bangun malam masya Allah, mau sedekah itu hitung-hitung bolak-balik dompet, bolak-balik, biarpun akhirnya keluar dia. Ini, tapi dia terus zikir, baca-baca. Wahyadi ilahi mayyunib, yunib, dia berusaha untuk kembali kepada Allah. Ini salah satu cara. Jadi cara orang mendapatkan kemuliaan ini, ada yang langsung diambil oleh Allah. Lah kalau kita nunggu ini, ya kalau dapat, kalau tidak, ini loh cara yang kedua. Namanya as-salikun, salikun salik, menuju kepada Allah dengan mendekatkan diri kepada Allah, memperbanyak ibadah ini, sampai pada akhirnya nanti kita menemukan ketentraman batin, ketenangan. Kalau ada di antara yang hadir di sini, kalau masih belum tenteram, tinggal di masjid, ngaji, tidak apa-apa, teruskan. Ini perjuangan, jihad, sampai nanti Allah memberikan ketenangan. Ini. Jadi ada model manusia semacam ini. Ini Imam Ghazali, Imam Ibn Athaillah menyebutkan dua orang ini. Yang jadi problem adalah ini. Tidak hatinya kenal Allah, kemudian beribadah, dan juga tidak memperbanyak ibadah untuk kenal Allah. Jadi kita itu modalnya iman dulu, ini kelas yang kedua ini. Kita modal iman, ada Allah yang menciptakan neraka, surga,
ada hukuman, ada nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, dan Allah punya undang-undang dan sebagainya. Jadi bisa dipahami oleh semua orang yang berakal, termasuk Abu Jahal yang sangat benci dengan Nabi, mempercayai lo ya kalau itu wahyu dari Allah. Orang barat pun bisa mempercayai. Ini adalah orang kafir melihat Al-Quran itu unik, luar biasa, tidak bisa ditiru, sampai mengatakan ini tidak mungkin dari ciptaan manusia. Mereka yakin ini dari bukan ciptaan manusia, dan mereka percaya adanya Tuhan, cuman tidak bisa nerima Nabi Muhammad SAW karena kebencian, kedegian ini. Makanya modal iman ini harus tidak cukup kita biarkan begitu saja. Modal iman, lalu setelah itu berusaha. Waladina jahadu fina lanahdiyannahum subulana. Maka usaha kita ini nanti akan dijawab oleh Allah. Hadiri majlis, paksain, lihat, memaksakan diri kita untuk menghadiri majlis sesusah apapun. Hebat, semakin berat kedatanganmu ke tempat ini, semakin gede pahalamu. Adapun yang sudah nyaman, Anda di wilayah aman, seneng, aman, berarti insyaallah Anda sudah termasuk menjadi orang yang wasilun sampai kepada Allah Subhanahu wa taala. Bagi yang belum pun, jangan anggap remeh, paksain itu, dengan memaksa anggap pahala besar. Pangkas jadal-jadal yang mengganggu. Nah, ini harus nomor satu, aku ngaji di sini. Kemudian setelah itu ada zikir-zikir, amalan-amalan. Jadi amalan kan ada dua, amalan baik kepada Allah dan amal baik kepada manusia. Orang tua, silsilah berbakti ke orang tua yang kami hadirkan, pernah kami hadirkan, bisa dicari CD-nya, silaturrahim dengan tetangga, dengan saudara, dengan pembantu dan seterusnya. Pun demikian, jangan lupa zikir yang disebutkan Ibn Athaillah Sa'id. Zikir itu membaca, apakah zikir kita Al-Quran setiap malam, jangan sampai kita tertidur atau kelewat hari kecuali kita sudah membaca Al-Quran. Apakah satu lembar atau satu halaman atau hanya satu ayat, pastikan itu ringan, pastikan membaca satu ayat sebelum tidur atau setelah bangun tidur atau sebelum pergi. Bismillahirrahmanirrahim, alif lam mim, tutup, anggap saja, tapi rutin zikir Al-Quran. Kemudian jangan lupa sholawat kepada Rasulullah, pastikan Anda buat jadwal sendiri sholawat kepada Rasulullah, jangan kurang dari 300 kali karena kita masih salik, kita mencari Allah agar kita menemukan, ada kenal Allah. Sholawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian juga ada beberapa amalan-amalan besar yang disimpulkan dalam ini. Zikir ini sebenarnya dari zikir yang besar, tapi menjadi diperkecil untuk ringan. Mohon ini diamalkan. Kalau ini tidak susah. Amalan-amalan zikir di sini hanya kami hadirkan ada sholat-sholat sunnah yang paling gede-gede pahalanya. Ini enggak berat. Qobliyah, ba'diyah ada cara-caranya. Kalau ingin mengamalkan ini dulu, karena ini adalah yang gede-gede. Selebihnya nanti, setelah ini baru ngamalkan yang lainnya. Di dalam buku kecil ini ada amalan sholat fardu jelas, qobliyah, ba'diyah, witir, duha, ketaban, tasbih. Nanti tasbih pun sebulan sekali atau setahun sekali atau seminggu sekali. Kemudian setelah itu doa-doa setelah sholat harus ada, punya doa, ada bimbingan doa, ada sholat tolabala yang disusun oleh guru kami Habib Hasan bin Ahmad Baharun juga. Ada ratibul haddad, kalau kita tahu ratibul haddad itu, ratib haddad itu yang baca ratibul atas, ratibul atas, atau yang sudah punya guru-guru tarekoh, qadiriyah, naqsyabandiyah, rifaiyah, tijaniyah dan sebagainya, lakukan itu semuanya. Itu adalah zikir, tapi syarat istiqomah agar ada nur, mendapatkan nur tadi itu. Nur itu apa? Cahaya di dalam hati, senang ibadah, berbuat baik kepada manusia gampang, sabar. Oh, ahli tarekoh enggak sabar, ini kayak enggak nyambung tarekohnya. Di tarekoh masih ngedengki, enggak sambung tarekohnya. Sudah banyak zikir tapi masih dendam sama orang, zikirnya kurang khusyuk, itu kurang benar itu. Nah, kemudian di situ ada wirdul latif juga. Wirdul latif ratibul haddad itu tidak lain adalah zikir-zikir yang dikumpulkan oleh Imam Haddad rahimahullah taala, semuanya adalah diambil dari hadis-hadis sahih. Ada orang sampai subhanallah mengatakan bahasanya apa yang dibawa Imam Haddad dalam ratibul haddad adalah bid'ah semuanya, ajib. Hadis Nabi dikatakan bid'ah. Hanya kenapa disebut ratibul haddad? Karena yang nyusun adalah Imam Haddad. Yang nyusun ada yang ngambil. Imam Haddad sekelumit ini yang dihadirkan oleh Imam Haddad dari zikir-zikir yang banyak dari zikirnya Nabi. Imam Nawawi saja menyusun kitab namanya Adhkar Nawawiyah. Kitab Adhkar satu jilid tebal. Kita tidak akan mampu menjalankan semua doa-doa Nabi.
satu zikir itu kan bacanya berapa hari itu baru zikir-zikir Nabi sallallahu alaihi wasallam. Baru Imam Haddad atau guru-guru tarekah termasuk Syekh Abdul Qadir Jailani, Syekh Ahmad Rifai, Ahmad Tijani, kemudian Syekh Bahauddin Naqsyabandi, Syekh Bahauddin Naqsyabandi dan yang lainnya, beliau itu hanya mengambil sekelumit dari yang diamalkan Nabi untuk diamalkan, ditekuni, diistiqomahi sampai keluar nur. Nur di dalam hatinya dulu, kemudian dirasakan oleh anggota tubuhnya, atau yang sering kita sebut dengan karomah. Karomah itu istiqomah ya. Karomah itu kita tidak ngomong karomah terbang, tidak, jangan ngomong. Sudah lupakan karomah bisa terbang, ngapain orang pengen terbang? Beli tiket pesawat terbang nanti sudah. Karomah kita itu adalah karomah pancaran dari hati menjadi istiqomah. Mata itu susah melihat yang haram, mulut susah mengucapkan yang haram, telinga susah dengar yang haram, susah maksiat, itu istiqomah, itu karomah. Rajin ngaji dalam keadaan sakit pun masih bisa ngaji, karomah yang sesungguhnya. Dan disebutkan al-istiqomah, paling agungnya karomah adalah istiqomah. Sudahlah, tidak usah ngomong, itu kan yang terjerumus dalam dunia hayalnya santri-santri itu. Santri puasa 40 hari biar punya keramat. Puasa 40 hari biar keramat. Keramat apa? Makan api. Jangan makan api, makan nasi. Makan beling, makan aneh-aneh itu santri itu. Ada santri. Ya, sudah hasil. Makan besi apa tuh? Gotri apa? Pokoknya ada macam-macam. Paku, jangan-jangan makan paku sekali nanti mana. Enggak usah aneh-aneh lihat. Sholat puasa Senin Kamis, jangan aneh-aneh, sudah biasa saja. Dikir-dikir subhanallah, luar biasa. Kemudian ada Wirdul Fatih, itu sering aja kami ambil dari ijazah guru-guru, kita kumpulkan namanya Wirdul Fatih. Itu ringan sekali, biasanya dibaca di malam hari, itu cukup 5 menit Wirdul Fatih itu. Termasuk tadi yang kita baca adalah Wirdul Fatih. Di situ ada solawat Fatih ya Allah, Shallallahu Alaihi Wasallam Nabi Muhammad Al-Bashir wa Nadir. Solawat Fatih itu solawat pembuka. Ada solat Fatih, Al-Fatih lima uhlik, Al-Khatih lima sabok, itu adalah Masya Allah solawat besar itu. Kemudian solawat Fatih ini untuk mengiringi permulaan kita dalam membuka usaha, membuka dakwah. Ya Allahumma salli wa sallim ala Sayyidina Muhammad Al-Bashir. Al-Bashir yang memberikan kabar gembira. Wan-Nadhir, mengingatkan akan neraka. Itu Nabi Muhammad gelarnya Al-Bashir Wan-Nadhir. Maka mengambil gelar Nabi Muhammad Bashir Wan-Nadhir, semoga Allah menjadikan kita juru dakwah, penerusnya Nabi, dengan apapun, dengan harta, dengan pikiran, sebab dakwah tugas semuanya. Alladzi tanfatuhu bihi abwabul khairi, dengan Nabi Muhammad itu akan terbuka pintu kebaikan. Maka Fatih pembuka, yang membuka toko, buka ini, semuanya buka kehidupan. Tankhaliqu bihi abwabul syarr, dan akan tertutup dengan Nabi Muhammad segala pintu kejahatan. Wala ahli adhar, dan seterusnya. Kemudian setelah itu, doa kunut nazilah. Doa kunut nazilah itu kalau kita dengar musibah terjadi, kita disunatkan membaca kunut di rukuk yang terakhir dalam sholat kita, khususnya sholat fardu kita. Kemudian di situ ada tahlil, yang tidak lainnya doa untuk orang yang telah meninggal dunia. Kemudian surat waqiah dan doa. Ini adalah amalan-amalan ringan. Sudahlah, ini kalau sudah punya amalan yang lain, tidak ada masalah. Bagi yang belum punya amalan, ini tidak membebani sama sekali. Tolong ambil. Kalau memang tidak tahu dijual atau dijual ya katanya. Saya pengennya bagi-bagi, cuman bukan milik saya, makanya miliknya tim sana. Saya pengennya bagi-bagi itu. Jadi kalau tidak dihafalin, kalau pinjam nanti dihafalin kembalikan lagi boleh kok. Jadi pinjam dihafalin, nanti sudah hafal balikan lagi boleh nanti. Intinya kita punya hafalan yang rutin, istiqomah, sediakan macam-macam. Ini enggak makan waktu, tidak makan waktu. Selebihnya Anda kerja yang serius, baru nanti biasakan langkah-langkah Anda adalah dengan zikir yang Anda hafal, misalnya sambil selawatan. Jualan di toko, orang cerdas. Daripada bengong komentari, oh mobilnya kok bagus, loh ini mobil terbaru ya, ini mobil merek, ada komentarnya aneh-aneh. Orang komentarnya aneh-aneh, oh toko ini kemarin belum ada, sekarang sudah ada, oh itu yang bangun jin kali ini. Macam-macam, omongannya aneh-aneh. Cobalah kita positif sekarang, cerdas, sholawat, baca sholawat kepada Rasulullah SAW, pergi ke kantor, ke toko, sholawat kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Indah, membiasakan dikir. Kalau kita sudah biasa dengan dikir, menyebut nama Allah dimanapun kita berada, nanti Allah akan berikan nur di hati kita. Maka kami himbau untuk bisa mengambil dikir. Bagi yang belum punya dikir, ambil dikir ini. Yang membeli ini atau yang mengambil ini atau yang membaca sudah langsung sambung nanti sanadnya dengan guru-guru mulia.
Baik, kalau mungkin kalau ada yang pengen diijazahi, nanti langsung saja kami ijazahkan. Bagi yang menyaksikan atau mendengar suara ini atau yang hadir di sini, kami ijazahi untuk membaca zikir yang ada di sini. Dijawab, kami terima ijazahnya. Insyaallah nanti nyambung dengan guru-guru kami. Bukan kami beri ijazah sesungguhnya. Sebab untuk diberi ijazah saja saya kurang pantas. Sebab ini tanpa ijazah pun boleh dibaca. Hanya biar ada sanad lah. Dari saya, dari guru selesai baca. Kalau baca zikir jangan yang mabuk semalam itu setahun enggak baca lagi. Ada terlalu gede zikirnya panjang. Mabuk semalam sampai jam 3 malam belum beres-beres. Akhirnya enggak tahajudan, enggak salat subuh gara-gara baca zikir panjang-panjang, ya. Jangan biasa, jangan. Yang sederhana, yang ringan-ringan. Dan ini segala ada di sini. Kebutuhan dunia dan di akhirat. Termasuk dalam wiridul Fatih adalah a'udzu kalimati tammati min syarri ma khalaq, untuk menjauhkan kita dari gangguan-gangguan apapun, gangguan sesuatu yang membahayakan, apakah racun, apakah lajengking atau ular atau gangguan dukun dan sebagainya. Beres semuanya. Tapi dengan penuh keyakinan dan ringan, enggak berat. Mohon diamalkan. Khususnya tadi Ratibul Haddad. Ratibul Haddad agak panjang, tapi kalau bisa Ratibul Haddad dibaca habis maghrib kalau bisa, atau habis isya. Atau kapan saja semampunya. Wiridul Latif, kalau enggak satu, kalau enggak Ratibul Haddad, Wiridul Latif. Kalau bisa dua-duanya. Wiridul Fatih kalau bisa di malam hari, kalau enggak kapan saja. Kalau tidak Ratibul Haddad, tidak Wiridul Latif, paling enggak Wiridul Fatih yang paling ringan kelas pemula. Cuman 5 menit, tadi kita bacakan 5 menit tadi. Itu yang ringan-ringan dulu, baru nanti membuat peningkatan begitu. Insyaallah dengan istiqomah akan ada pengaruhnya di dalam diri kita untuk membentuk perilaku kita, sekaligus untuk mengambil nur agar hati kita penuh dengan nur iman, nur takwa, kecintaan kepada Allah dan Rasulnya, cinta kepada kebaikan, benci kemaksiatan. Itu nur dalam hati. Mohon diamalkan ini semuanya. Baik, itulah hikmah yang dihantarkan oleh Ibn Athaillah As-Sakandari. Ada sebagian orang yang tiba-tiba di dalam hatinya sudah ada nurnya, kemudian menjadikan dia bisa berzikir dengan sekujur tubuhnya. Yang kedua adalah orang yang memulai dengan zikir sampai Allah berikan nur ke dalam dirinya. Dua-duanya adalah model manusia yang diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala. Jika Anda bukan orang yang tiba-tiba diangkat oleh Allah, maka agar diangkat, berbanyaklah ibadah berzikir sehingga engkau dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Namanya itu adalah maqam, ada maqam ijtiba. Ada maqam ijtiba. Ada maqam inabah. Kalau ijtiba dipilih oleh Allah, langsung dia enggak usaha kerja di pasar setiap hari, tiba-tiba diberi oleh Allah hidayah, langsung menjadi orang kekasih Allah, menjadi rajin ngaji, rajin ibadah dan seterusnya. Ada maqam inabah, dengan berusaha, semoga kita masuk ini sampai kita dipilih oleh Allah menjadi kekasih Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita adalah, kalau tidak menjadi ahli ijtiba, semoga Allah menjadikan kita adalah ahli inabah. Wallahu a'lam bissawab. Sugeng kagungan kami haturkan kepada guru kita semua, Buya Yahya, atas kajian hikmah yang telah beliau sampaikan. Semoga bermanfaat dan bisa kita amalkan dalam kehidupan sehari-hari. Amin ya Allah, hirban amin. Baik para hadirin semuanya, malam untuk selanjutnya kita masuki bagian tanya jawab. Bagi para jamaah yang ingin bertanya, kami persilakan, dan juga kami berikan kesempatan juga kepada pendengar, pemirsa di manapun Anda berada. Silakan kirimkan langsung pertanyaan Anda melalui dalam Facebook kami di www.facebook.com/buyayahya.albaijah. Kesempatan pertama kami berikan kepada jamaah bapak-bapak, dan setelah itu jamaah ibu-ibu, dengan masing-masing satu orang satu pertanyaan. Ibu-ibu, mohon disampaikan ke belakang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Begini Buya, saya mau menanyakan, di dalam zikir itu kan enggak ada artinya. Enggak ada apa? Enggak ada artinya. Sedangkan enggak mengerti bahasa Arab. Enggak ada artinya? Iya. Ah, baik. Iya. Jadi hukumnya gimana membaca zikir tidak mengerti artinya? Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Buya, saya mau nanyakan, kalau misalnya ada seseorang yang menyarankan untuk melakukan amalan, tapi sebelum mengamalkan yang harus dibaca itu harus didahului dengan puasa, dan puasanya biasanya dimulai hari-hari tertentu sampai satu minggu. Setelah itu pada saat buka puasa itu tidak boleh makan-makan makanan yang bernyawa, Bu ya. Apakah tidak boleh makan atau tidak yang boleh bernyawa gitu? Apakah hal yang demikian itu bisa dipercayai atau ada sumbernya memang dari Rasul? Terima kasih. Wassalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Yang pertama adalah masalah zikir. Karena zikir itu diambil dari lisan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan dari Al-Qur'an. Maka biarpun tidak faham artinya akan mendapatkan faedahnya. Terus faedah memahami makna untuk menambahkan kekhusyuan. Kita membaca Al-Qur'an, termasuk di dalamnya adalah Al-Qur'an yang di dalamnya adalah ada zikir. Biarpun tidak faham kita mendapatkan apa?